Pangajen karena mangpirang hal sifatna subjektif. Kawas anu ditanyakeun ku salah seorang seniman lukis Ridwan Manantik anu midangkeun karya anu di jejeran runtah. Dirina boga karep ngageuing maestro yen popularitas atawa ajen hiji karya henteu absolut sarta bisa wae dipiceun minangka runtah. Runtah bisa bahaya upama dipiceun sagawayah, tapi runtah ge gede mangpaatna upama dikreasikeun. Nguniang tina pasualan runtah, salah seorang seniman lukis Ridwan Manantik midangkeun mangpirang karyana. Ebrih natrat dina kanvas make cet akrilik, eta mangpirang karya teh nembrakeun ngeunaan pananya Ridwan Manantik ngeunaan kaabsolutan ajen inajen. Dirina boga karep ngageuing sakumna maestro yen popularitas atau ajen inajen tina hiji karya henteu absolut sarta bisa wae dipiceun minangka runtah. Sering kan membeli barang yang tanpa enggak kita enggak jelas juga gitu. Nah, tiba-tiba barang sudah baru karena kita enggak pakai kita ngurang jadi barang bekas. Gitu ya. Nah, pesan-pesan ini saya melihat kembali karya-karya para maestro dunia yang saya masukkan dalam unsur-unsur ini. Bisa saja karya-karya ini ya dianggap sampah oleh orang yang tidak paham, ya kan ya, oleh orang yang tidak mengerti. Makanya media ini saya jadikan sebuah menyampaikan bahwa sebuah gugatan itu juga saya sampaikan kepada karya. Salah seorang anu migandung seni anu oge ngarojong eta seniman tina bahan baku nyaeta cat akrilik ngeceskeun. Dirina ngerong jejer lukisan Ridwan Manantik kawilang spesial. Pangna kitu ngaliwatan eta karya, seniman boga karep ngageng masyarakat keur ngungkulan pasualan runtah. Ngobrol dan asik gitu ya, setelah itu kita melihat bahwa Ridwan Manantik itu karya lukisnya, temanya itu benar-benar sangat spesial ya. Karena dia bicara mengenai sampah, yang mana ini sampah ini adalah problem kita semua. Dengan dia menggambarkan sampah ini akan mengingatkan kita sebagai seorang negara kita ke depan untuk bisa mengelola sampah-sampah ini. Ya, mungkin juga kita bagian dari yang membuang sampah sembarangan juga gitu, kalau kita nggak sadar ya. Ridwan Manantik nyawang Indonesia keur memejehna dina proses panjang sarta seniman kudu medalkeun karyana secara mandiri. Sok siga kumaha wae karep turut apresiasi masyarakat dina dunia seni, dirina miharep saban seniman satekah polah medalkeun karya. Dirina yakin saleutik naon oge karyana, nyaeta karya pisan anu nambahan ajen inajen seniman. Budi Hartati, Bandung TV.